Kalau kalbi fa inna maka sesungguhnya in siro fala kalbi berpalingnya hati in siro mengunya hati berpaling hati anta al nukil apa maki daripada tergantung pada ketamakan-ketamakan di dunia terhadap dunia walisari dan memperbanyak inha daripada dunia wa ta'asufi dan merasa iman-iman saya iman-iman alama alafa itiha atas berat dunia nah ilang iman-iman. Jadi berpalingnya hati sehingga hati tidak ramah terhadap dunia, tidak menumpuk-numpuk dunia, tidak merasa iman-iman kalau kehilangan bagian dari dunia, itu ajma'u liqalbi lebih mengunggulkan hati, malah hati kebal saya bilang. Wa arwahu lidini lebih patut bagi agamanya. Wa asrafu li nafsi lebih mulia bagi dirinya sendiri. Wa a'la li makanati lebih tinggi bagi kedudukannya. Wa aqallu al-husada lebih sedikit orang melihat khasut dengki. Wa asdaru li hifdzil ilmi dan lebih pantas untuk menjaga ilmu wasdiyati dan nama ilmu karena orang kalau tidak seperti itu kalau masih tergantung dunia terus itu satu buat hati tamak entah kan tamaknya kok serakah ya kok minta lebih dan lebih dikasih satu masih ingin tambah. Dan kalau kehilangan, rasa kalau dunia ini berlalu hilang. Misalnya gini, hari ini siang ini kamu ngaji. Ini padahal ada acara TV bagus. Kamu kehilangan acara TV. Acara ini dunia bakal. Iya kan? Kau yang mana tuh mau kok ngaji jadwal mundur acaranya ambil film India. Kamu akan kehilangan. Iman. Malam-malam mesti tak harus mending ngaji nanti kalau konser rumah irama kali gara-gara ngaji kebunnya keterang ke rumah irama nanti bikin kehilangan. Kalau orang itu tidak mau berbalik dari dunia gimana? Ya nanti dia hatinya ambiar terpecah-pecah. Inilah kamu ada satu acara malam nanti ngaji atau ada ngaji ada dandi pilih mana ngaji dandi ngaji ngaji dandi apa ngaji ngaji dandi itu di terapak saya itu nah orang sering ambiar kamu sekarang ngaji kok dilarang ada coker itu cokeren ini boleh ikut izin apa ti kalau ajmat nih kalau terlatih hatinya itu dah mumpal itu ngaji anu dahulu ngaji jadilah ngaji wayang ngaji itu ngaji dan bikin agama lebih ya. Jadi lebih mulia, keduanya lebih tinggi dan orang hasud, orang dengkinya sedikit orang dengki dengan orang yang rajin ngaji
itu tidak ada. Dengkirong sih, dengkirong banget kok. Dan bina mbak untuk menjaga ilmu dan nambah ilmu. Walidaka manitu kola sikit manalana. Ini manalat orang yang menerima minat dari ilmu nasiban sebagai bagian khawatir yang banyak. Illa man kana fit mabati. Illa kecuali man orang yang kana adalah orang itu fi mabati di awal kasih menghasilkan ilmu alama dakaru atas apa yang saya sebutkan minal fakri dari orang fakir wala qona ati dan qona ah wala ir wal i'rodi dan berpaling antara dunia dari minta dunia wa arodiyah dan keuntungan dunia yang fani al fani yang fana. Jadi sedikit orang yang dapat ilmu banyak kecuali yang dari awalnya itu apa? Dia berhasil disebutkan fakir, nerima, dan tidak goyah buru-buru. Ilmu agama ini, ilmu ekonomi itu kena. Imam Syafi'i fakir dulu sampai beli kertas saja tidak punya uang. Sehingga apa? Dia ngapalkan, didengar ngapalkan, didengar ngapalkan, didengar ngapalkan. Wasal sudah ketiga. Ayo kita lihat lebih maju di bulan si kamera terlatih sih. Banyak terlalu banyak terlalu sih. Ayo kita seorang guru haji, seorang alim, seorang syekh itu hendaknya mencintai lebih bagi santrinya. Maju di bulan si seperti mencintai dirinya sendiri. Nek pengen awaknya pengen seneng, seneng nek santrinya seneng. Nah, alangkah rapi yang susah, rapi yang santri ini susah. Pokoknya lain maha tubuh, hatta yang balik ahli, balik ibu, dinafsi. Tidak sempurna dengan kalian santri yang mencintai untuk saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jangan sampai jadi orang yang senang melihat orang susah dan susah lihat orang senang. Ngerti temennya itu seneng susah. Temenmu anu lho, hebat lho. Kenapa? Juara lomba baca kitab adat sastra Indonesia. Wah, ini enggak seneng lihat orang seneng. Temenmu katanya sakit. Dia ngerasa kayak marah ape. Bila ini susah lihat orang seneng. Bergembira lah lihat orang yang bergembira dan sedih lah lihat orang yang banyak perlu dan benci untuk santrinya. Ma apa yang yang perlu ia benci dan sendiri sendiri. Banyak tali dan memperhatikan bima soleh hirtolipi dengan persoalan santri. Sama persoalan santri gimana? Kemasannya ya dunia ya akhiratnya. Nanti santri yang turun ya masalah. Wa yu'amiluhu dan bermuamalah, berinteraksi kumpul alim dengan santri itu bima yu'alimu a'azza awlati seperti ia berinteraksi dengan anak yang paling mulia minahunwi daripada sifat belas bahasa pokok dan kasih alia ke santri. Dulu ini santri itu supaya dulu ini anak edi disayang. Ini orang terus Belanda santri itu disayang terus-terus ini orang salah. Walau santri lainnya berbagai padanya wasobri sabar ala jabahu atas kerasnya santri. Kadang-kadang santri itu keras. Ngerti keras? Keras ini bahasa kita ngeyel. Orang Arab menyebut orang yang keras hati itu dengan orang yang kayak itu dengan orang yang keras hati. Kos satu puluh atau satu puluh. Ngerti gak ya? Ngerti gak ya? Ngerti gak ya? Apa?
jadi kira keras kepala dan arep keras hati ngeyel kanan ini ngeyel lo ngeyel ya enak wong musuh-musuh langsung ngeyel ini rakum betul wa'ala ma'alaku amlu wa'ala dan atas ma'apa yang wako atas dari hidup dari kota santri min na'asi dari pada kekurangan layak abu hampir-hampir layak terdiaku abu-hampir sepi illa layak lu layak abu ya lu illa insan apa insan ya insan dan harus sabar dengan apa kekurangannya san santri hampir-hampir tidak lepas manusia itu anu dari kekurangan pasti punya kekurangan kurangnya apa ya udah pasti ono santri ini sedang ngaji tapi nek banyak begali pegah ono sedangnya begali kalau ngaji pegah kalau ngaji pegah itu begali ya pegah ono kalau ngaji segep ya begali ya segep angin bener. Ono, ning kene satunya sedina ngaji terus sal kepen putar. Aneh. Dunyo iki rasem. Ora aneh nek mesti dibutuhkan cah 12 kan. Aku sama aku saja. Wa si ada ben dan buruknya adab bagi ahyan dalam sebagian masa. Maksudnya iya kalau kadang kala. Wayang sutu dan membentangkan kuduruhu maafnya dia hasil diingkan sebisa mungkin lah biar diingkan diingkan mungkin sebisa isa-isa ini wayuqifu ma'adalika ala masodaruhu binusin wa talatufin la binta nifin wa ta'asufin wayuqifu dan memberhentikannya memberhentikannya jadi bentra nakal meneh, bentra keras kepala meneh gitu bentra ngeyel meneh. Ma'adalika dengan itu ala masudal minu ala atas sama apa yang sudah muncul di darinya dan apa? Binuskin ini sambil ini ngayirannya dinas aja api-api watal kusin lembut watak kusin kan? Taknif keras watak asupin kan? Aniaya maksudnya kerjaan ini gimana? Santri kui dinasihati macam-macam. Ono sing kuang kui nek dialusi manut nek dikasar bagil, betul tak? Kasar bagil. Aku manutnya. Wah, nanti leher yang manut. Tapi kalau sebaliknya, bocah kui nek dikasar nek dilus bagil, ngeyel, terlalu ketak kasar lah kek. Bicit-bicit kalian ya, yang memakai manusia beda-beda. Maka tidak bisa disikap dengan sikap yang sama. Harus dengan manusia masyarakat, kata lu kufin lembut. Lah tak nifin, kata asus, tidak boleh. Tidak keras dan tidak menganiaya. Keplak, suruh. Diantem, suruh. Ya meskipun ada pukulan kasih sayang. Wah. Bahasa ini saya memukul itu kita sayang. Tapi kitab ini kon lemah lembut, tidak kasar, tidak keras, tidak menganiaya. Wayang sutu bidalika dan mengingat sedangkan itu husna terjadi bagusnya pendidikan pada santri
wa tahsina khuluqihi dan memperbagus akhlaknya santri, wa islah syakhihi dan memperbaiki tingkahnya santri. Fa in arfa maka apabila arfa tahu dari seksi santri dari kata itu dizakai karena cerdasnya bi isyarati dengan isyarat. Falah kata ilah soal hal baru maka tidak cukup, tidak boleh, tidak perlu kata-kata yang to the point apa ini? Tak apa ini? Tidak ini. Gini, saya gini. Kalau santri kok gelendong yang itu terus nyingkre, berarti cukup dengan isyarat. Ini tidak cukup isyarat, aku omongan. Kalau santri oke sampah, terus gini ya santri terus dong. Terus gini, aku kan gua apa ini? Nah, itu dong gua. Ini tidak rakyat pinter santri dalu apa itu sampah mulu tak ngajak kata pinter kok gua gila ke terus terang santri dalu apa itu sampah gua jadi mungkin cai gua dah even sedang tu kan mono jadi tingkat bertingkat tingkat. Nah cukup dengan isyarat sah. Oh be, ampun kan sampai jadi sih. Nah, ini sih santri pinter. Nah santri itu kan bedul, pinter kok. Gue beli salah sih. Lu pinter kan? Aku tebal sekarang. Ini lah, sebenarnya sih deh. Santri sih pinter banget. Santri sih kan pinter. Tidak membuat ngaji kecil. Anu tadi siram banyu tarik ya terus kerja lagi. Tujuannya apa? Mendidiknya dengan baik, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki keadaannya. Jadi kalau udah tahu dia terjadi cukup besar, tidak perlu diomongkan. Tapi wakilannya faham jika dia tidak faham dari karena itu illa bisholiha sholiha terang-terangannya atabi maka orang alim melakukan terang-terang itu warung ada menjaga kata dirija bertahap kata letupan dan secara alatuf lembang wa yu'ad dibuhu dan memberi adab pada santri bil adab isaniyati dengan adab yang luhur. Waluhan itu dan luhan itu maafnya wajah. Menganjurkan al-ikhlas al-mardiyah atas akhlak yang diri doi. Wayusi menasihati berwasiat bilumul ofiyah dengan urusan-urusan yang bagus yang baik. Wahal kaudoi asalnya dan pada tempat yang salah.